sampaikan IMF dunia beri penghargaan kepada Indonesia, di mana kalau kita tengok Indonesia pada masa kini telah mencetak satu rekod negara paling surplus di dunia. Bukan di Asia, bukan di Asia Timur, bukan di Eropah, tetapi dunia, guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel ataupun yang sudah subscribe channel ini, aku mengucapkan buat terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita react hari ini, di mana dikatakan IMF dunia beri penghargaan kepada Indonesia, di mana dikatakan Indonesia telah pun mencetak satu rekod yang paling surplus di dunia. Bukan di Indonesia, bukan di Asia, bukan di Eropah, tetapi Indonesia dikatakan mencetak rekod dunia guys. Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apapun, simak dulu video ini. Rajai surplus dunia. Gebrakan Jokowi buat ekspor cetak rekor. Singapura kehabisan ekonomi. Ini neraca perdagangan Indonesia sampai dengan Februari tahun 2023 telah membukukan surplus selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dan masih dalam tren yang meningkat. Surplus neraca perdagangan pada Februari 2023 terjadi di tengah penurunan impor yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan ekspor. Perubahan besar itu ada di mana? Kelihatan di perdagangan kita. Coba dilihat. Kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Managing Directornya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mengangkat derajatnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Namun, mengurus negara besar seperti Indonesia membutuhkan ketelitian, kerja keras, dan niat yang kuat. Masalah yang dihadapi lebih rumit karena melibatkan banyak orang dan pihak-pihak yang berkepentingan yang terkadang nakal melakukan hal yang merugikan negara. Meski begitu, perlahan namun pasti Presiden Joko Widodo berhasil menghadapi segala rintangan untuk membuat Indonesia berjalan maju, baik dari segi keamanan negara hingga sosial ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai neraca perdagangan Indonesia yang tetap mengalami surplus pada Februari 2023. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, surplus tercatat sebesar 5,48 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini disebabkan ekspor yang lebih tinggi, yakni 21,40 miliar dolar Amerika Serikat, yaitu ekspor hanya 15,92 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus pada Februari masuk dalam 10 besar surplus terbesar sepanjang sejarah. Indonesia surplus pada Februari 2023 juga memperpanjang tren panjang surplus yang kini bertambah menjadi 34 bulan berturut-turut. Surplus besar mayoritas terjadi pada 2022, di mana pada tahun tersebut terjadi lonjakan harga komoditas sebagai dampak perang Rusia-Ukraina.
9 dari 10 rekor surplus terbesar juga terjadi pada periode 2021 sampai 2023 atau di era Presiden Joko Widodo. Sahabat bagi-bagi, keberhasilan ini menobatkan Jokowi sebagai Raja Surplus Dagang Republik Indonesia dan melibas pencapaian presiden lainnya yang tercatat ekspor Februari 2023 tembus 21,40 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah adanya ancaman gejolak geopolitik dan suku bunga dan inflasi global yang tinggi. Pada kenyataannya, menjadi berkah tersendiri untuk Indonesia yang berhasil menggaet pasar internasional untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia. Beberapa komoditas utama yang masih menjadi penopang utama perdagangan luar negeri, di antaranya seperti minyak kelapa sawit, batu bara, besi, dan baja. Hal ini sekaligus membuktikan komitmen Presiden Jokowi untuk pengendalian impor dan peningkatan ekspor Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat dan meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global. Alih-alih impor, Jokowi sudah sering mengingatkan untuk menggunakan produk buatan lokal dengan pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara konsisten. Membeli produk buatan industri dan UKM dalam negeri akan memacu pertumbuhan ekonomi. Bukan yang mustahil jika di kemudian hari Indonesia bisa benar-benar menjadi negara maju atas pondasi yang telah dibangun Jokowi. Komitmen inilah yang misteri pemerintahan Jokowi tidak ingin Indonesia terus terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau middle income. Karena Indonesia punya potensi untuk perpindahan negara maju, umumnya punya komoditi ekspor yang lebih banyak ketimbang impor. Sahabat bagi-bagi, sebuah negara mampu memproduksi produknya sendiri mencirikan bahwa sebuah negara mampu memproduksi produknya seiring dengan kemajuan teknologi dan sumber daya yang memadai. Maka tidak heran negara maju bisa memproduksi komoditas unggulannya kemudian diekspor ke negara lain. Inilah yang menjadi harapan Jokowi terhadap hilirisasi yang tengah diupayakan mati-matian saat ini. Makanya kalian jangan rebahan terus. Pemimpin kita saja sedang berjuang keras dalam membangun negeri ini untuk menjadi negara maju. Jangan jadikan kerja keras tersebut menjadi sia-sia karena satu langkah kemalasan yang diambil. Buang rasa gelisah kalian. Tanamkan rasa semangat NKRI. Bagi kalian yang kurang ilmu, belajarlah sebisa mungkin. Karena itu jembatan suatu negara untuk menjadi negara maju. Jika negara maju, pasti rakyatnya juga maju. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hura! Hura! Menurut daripada Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, di mana IMF dunia pada ketika ini menyatakan bahawa Indonesia, segala apa yang telah Indonesia kerjakan dalam ekspor bahan-bahan mentah, melakukan hilirisasi, dan banyak Indonesia ini ekspor bahan-bahan mentah satu dunia. Dikatakan Indonesia ini merupakan satu sumber keterangan kepada negara-negara di dunia di dalam satu ekonomi yang sangat down, yang satu ekonomi jatuh pada ketika ini, Indonesia mampu survivekan negara-negara di dunia ini untuk menaikkan ranking ekonomi dunia pada ketika ini, guys. Di mana Indonesia sebagai pengeluaran utama bahan-bahan mentah dan melakukan hilirisasi di dunia pada ketika ini, di mana Indonesia dapat membantu negara-negara di luar daripada Indonesia kepada negara yang saling yang ataupun yang selalu membuat jalinan kerjasama bersama dengan Indonesia, dapat Indonesia ini membantu kepada negara-negara itu untuk menaikkan lagi ekonomi, bukan sahaja ekonomi di Indonesia tetapi negara-negara yang besar yang selalu menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia. Jadi guys, kita nampak di sini kewujudan Indonesia ataupun kehebatan Indonesia di dalam ekonomi pada ketika ini yang memang sangat-sangat jatuh. Indonesia dapat survive bukan sahaja untuk Indonesia sendiri tetapi dapat memberikan bantuan kepada negara-negara di luar daripada Indonesia untuk sama-sama selamatkan ekonomi negara masing-masing. Hebatkan Indonesia.
Di mana kalau kita tengok Indonesia dapat mencetak satu rekod negara yang paling, kalau kita tengok, surplus di dunia. Di mana kalau kita tengok surplus ini dikatakan merupakan yang melakukan ekspor yang paling tinggi, dikatakan pada tahun 2022 Indonesia dapat melakukan 21.40 million dolar Amerika dalam nilai ekspor sahaja. Jadi di sini kita dapat nampak bahawa ekspor Indonesia, walaupun ada certain-certain bahan kimia yang telah Indonesia stop dan melakukan sterilisasi, tetapi kadar ekspor ataupun dikenali sebagai surplus ekspor ini sangat-sangat tinggi pada tahun 2022. Jadi pada tahun 2023 dianggarkan ekspor Indonesia akan meningkat lagi lebih daripada tahun lepas. Jadi walaupun Indonesia melakukan satu konsep sterilisasi, ekspor di Indonesia masih berjalan seperti biasa. Jadi keuntungan yang Indonesia dapat itu dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dan kalau kita tengok nilai ekonomi di Indonesia, tidak mustahil pasti akan meningkat daripada tahun 2022 dan pada tahun 2023 pasti akan meningkat. Jadi ekonomi di Indonesia boleh dikatakan dapat membantu ataupun dapat menaikkan ekonomi negara-negara di luar di sana. Jadi tidak mustahil inilah peranan Indonesia. Kalau kita tengok inilah Indonesia bukan sahaja mahu memajukan Indonesia sendiri, tetapi Indonesia dapat memberi peluang kepada negara-negara yang sering menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia dapat bersama-sama maju di dalam dunia ekonomi. Kalau kita tengok ekonomi sejak akhir-akhir ini memang sangat-sangat efek satu dunia. Jadi inilah peranan Indonesia. Jadi guys, kita semua dapat nampak bahawa peranan Indonesia dalam dunia ekonomi ini sangat-sangat penting. Adakah kalian semua bersetuju dengan pendapat ini guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.